kembali di channel Mamuro. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video saya. Semoga selalu diberi kesehatan. Di video kali ini saya akan membuat pola jaket crop top. Sedangkan untuk menjahitnya akan saya share di video berikutnya. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, siapkan dulu polanya. Di sini saya menggunakan pola ukuran L. Siapkan juga kertas polanya. Kemudian saya buat terlebih dahulu pola bagian badan depan. Sebelum membuat polanya, kita buat garis terlebih dahulu di pinggiran kertas polanya. Lebarnya yaitu 1,5 cm. Letakkan pola pas di bagian garisnya seperti ini. Kemudian untuk bagian lehernya turun 1,5 cm. Lalu buat pola leher yang baru. Kemudian untuk bagian bawahnya, lebarnya kita samakan dengan bagian atasnya. Lalu tandain bagian titik tengahnya seperti ini untuk membuat posisi sakunya. Total lebarnya yaitu 7 ditambah 7 yaitu 14 cm, sedangkan tingginya yaitu 13,5 cm. Panjang 9 cm. Jika sudah digunting, kemudian buat pola bagian sakunya ukurannya sama seperti yang sudah kita buat, yaitu lebarnya 14 cm dan tingginya 13,5 cm dan untuk penutupnya yaitu 5 x 14 cm. Kemudian buat pola bagian badan belakang. Untuk lebar bahunya kita samakan dengan bagian depannya. Kemudian turun 1 cm, lalu buat pola leher yang baru. Untuk bagian bawahnya, lebarnya kita samakan dengan bagian atasnya. Turun sepanjang 9 cm. Jika sudah digunting. Bagian belakang sudah selesai, selanjutnya buat pola bagian tangannya. Buat pola dasarnya terlebih dahulu seperti ini. Tandain bagian depan dan bagian belakang. Lalu kurangi 4 cm. Di sini saya kurangi karena terlalu panjang untuk bagian tangan saya. Lalu untuk bagian tangannya, untuk bagian pergelangan tangannya kita buat 4 cm, maka naik 4 cm. Sedangkan
Sedangkan untuk lingkar pergelangan tangannya di sini saya lebarnya yaitu 12,5 cm untuk sebelah depannya dan belakangnya juga 4 juga sama. Kemudian untuk bagian atasnya kita buat garis lengkung yang baru. Selanjutnya digunting. Selanjutnya buat pola bagian bawah bajunya, kita ukur dulu lebar bagian badan depan dan bagian badan belakang di bagian bawah polanya. Di sini saya lebarnya yaitu 48 cm. Sedangkan untuk tingginya yaitu 8 cm. Lalu digunting. Baiklah teman-teman, tutorial membuat pola jaket crop topnya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.